Satu hari saya ziarah satu keluarga di Kubang Kriang. Ya, keluarga ni keluarga miskin, susah. Ya. Yalah, kita biasa susahlah, tapi saya pergi rumah dia ni sangat susah, tuan-tuan. Saya masuk rumah dia, kipas pun tak ada. Apatah lagi air condition tak ada. Television pun tak ada. Yang ada bentang pada saya, tikar mengkuang atas lantai. Ya, saya masuk-masuk. Sebelah dinding tu ada satu katil. Suami dia koma. Ya, kena stroke. Koma tak sedar dah berbulan-bulan. Saya pergi dekat suami dia, panggil nama pun tak ada respon. Saya usap kepala dia. Ya, doa dia sikit. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sempat sembuhkan dia. Lepas tu saya turun duduk dekat isteri dia. Isteri duduk atas satu tilam, kaki kiri kena potong kecil manis. Sekat poha kena potong. Ya. Isteri kaki kudung sebelah. Suami koma, duduk berdua satu rumah, tuan-tuan. Ya. Tak ada siapa, tak ada anak, tak ada pembantu. Saya duduk kat makcik tu. Saya tanya makcik apa khabar. Dia kata alhamdulillah baik ustaz. Ya. Saya kata bah macam mana makan-makan. Dia kata alhamdulillah bolehlah ngesok-ngesok sikit-sikit ke dapur masak-masak. Saya tanya pas suami macam mana. Alhamdulillah adalah rezeki. Bolehlah beli bekalkan susu untuk dia. Alhamdulillah adalah kawan-kawan tolong. Ya. Saya tanya lepas tu nak bergerak-gerak. Dia kata alhamdulillah bolehlah. Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, sepanjang saya berbual dengan dia, lebih kurang setengah jam lebih, tak putus-putus mulutnya mengucap alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah, sikit hingga saya berbual dengan dia, saya tak nampak dia susah, tuan-tuan. Tak rasa susah dia. Kita tengok dia susah, tapi di sisi dia tak ada apa. Alhamdulillah, adalah rezeki. Alhamdulillah boleh pergi dapur. Alhamdulillah boleh makan. Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan tengok. Nilai orang mensyukuri sesuatu perkara. Ya. Saya juga ramai kawan-kawan kontraktor besar-besar. Dululah. Ya, sekarang pun ramai saya kenal. Ya. Satu hari saya pernah berbual dengan seorang kontraktor projek besar, projek perumahan. Ya. Projek dia juta-juta lah. Dan dia memang jutawan pun. Ya. Satu hari kebetulan saya nak pergi minum, saya tengok dia ada, saya minum sekali dengan dia. Ya. Berbual-bual dengan dia, tanya macam mana meniaga sekarang. Dia kata susahlah sikit ustaz, susahlah. Ya, barang harga barang naik, besi naik melambung harga, simen pun naik. Oh payah, kata. Pekerja kan payah cari, kata. Kadang-kadang kita ambil pekerja, kita bayar permit, pekerja lari. Susah betul sekarang ni. Saya borak dengan dia, susah sepanjang masa, tuan-tuan. Ya, naik pening kepala aku. Ya. Jutawan. Projek juta-juta. Dalam bank ada juta. Banding dengan makcik tadi, kipas angin pun tak ada, TV tak ada. Ya, jadi betul kata Nabi, ya, bukanlah orang kaya duduk pada harta benda, tapi pada jiwa yang kaya. Kemiskinan bukan tidak duduk pada harta benda saja, tapi kemiskinan duduk pada jiwa kita.